kudeta. Pak, ini dikudeta. Anggaplah begini ya. Saya punya pasukan bersenjata nih. Anggaplah Panglima TNI pengen jadi ketua Demokrat. Emangnya gue bisa itu gue todong senjata itu para DPC, DPD. Eh, datang sini. Gue todongin senjata. Semua kan ada aturan ADART dalam sebuah partai politik. Jangan lucu-lucuan begitulah. Gitu. Jadi, kalau kita bicara human capital, itu bukan intellectual capital yang pertama. Emotional capital. Gitu. Jadi tenang. Merespon sesuatu. Masa gue ngopi harus izin presiden? Gila apa? Ngopi-ngopi aja kok harus presiden, izin presiden, presiden tahu. Ya, ini berlebihan. Jangan begitulah. Ya. Biasalah itu internal partai politik. Aku orang luar ini, gak ada urusannya itu di dalam itu. Saya gak ngerti ya, menurut saya sih gak ada apa-apa kok. Bagi saya sih gak ada apa-apa. Belum. Beliau pernah atasan saya, senior saya yang saya sangat hormati, saya respect kepada beliau. Gitu. Jadi, gak ada yang berubah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!